Kegiatan hari ini, Madang? Ya, kegiatan hari ini kita coba melaksanakan silaturahmi ke PT KL Trimitra yang berada di Tarikolot, ya. Kita sebenarnya untuk melihat sejauh mana produksi pengolahan daging ayam potong, ya. Kemudian dari IPA sendiri kita lihat sudah bagus mekanisme pengolahan IPA-nya juga sudah baik. Hanya saya memberi masukan sedikit agar di dalam hasil akhirnya itu menghasilkan air yang kualitas dari warnanya pun kelihatan jernih dan bersih dari bakteri. Karena kalau saat ini memang sudah terproses, hanya masih kelihatan hasil airnya itu masih kelihatan keruh. Ya, mudah-mudahan saya beri masukan pada PT KL untuk mencoba seandainya bisa diberi campuran tawas dan kaporit untuk menjernihkan dan mematikan kuman. Sedangkan untuk tuntutan pH-nya mungkin nanti bisa dikonsilkan kembali menambah zat lain untuk meningkatkan pH airnya. Begitu. Hasil dari endapannya sendiri, Komandan, gimana hasilnya? Maksudnya B3 sendiri, B3-nya itu. Untuk B3 sendiri memang sudah secara periodik dari pihak KL mengangkat endapan yang kebetulan dicampur dengan zat anionik, ya, di mana setelah diaduk diendapkan, kemudian endapannya sendiri itu akan naik di atas permukaan air. Pada titik tertentu endapannya baru dipisah secara manual, ditiriskan, baru disimpan di tempat penyimpanan untuk diambil pada saatnya oleh pihak ketiga untuk dimanfaatkan kembali. Ya. Satgas Citarum Harum, Pak, seperti apa, Pak, dari pihak perusahaan sendiri, Pak? Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tim Citarum Harum, khususnya untuk Pak Komandan. Kita lebih tercek kembali, ya, bahwa teridentifikasi apa-apa yang mungkin kurang dan masukan yang sudah disampaikan oleh beliau, insya Allah kita akan coba terapkan untuk mendapatkan hasil air IPAL yang lebih baik lagi untuk bisa juga nanti dimanfaatkan lebih untuk seperti yang disarankan oleh beliau, mungkin untuk jadi untuk keluarga juga bisa untuk distribusi air IPAL kita nanti ke depannya. Ampun, untuk pihak KL sendiri sangat mendukung sekali, ya, program Citarum Harum, ya. Ya, insya Allah tadi di awal juga sudah diskusi dengan beliau, jika dan memang nanti ada program-program Citarum Harum yang insya Allah kita bisa support, kita akan maksimalkan support untuk kebaikan bersama.